Warga perumahan Bukit Tirta Nirmala, Kelurahan Kuranji, Kota Serang menggelar turnamen bola voli putri. Turnamen bola voli putri yang baru pertama kali digelar ini memperebutkan piala BTN Cup 2024. Event yang digelar pada Sabtu minggu kemarin disambut antusias warga dengan ditandai maraknya jumlah penonton selama turnamen tersebut berlangsung. Turnamen bola voli putri ini dilaksanakan selama 2 hari yakni tanggal 27 hingga 28 Januari, merupakan inisiatif warga dan sebagai ajang silaturahmi warga pecinta olahraga bola voli. Menurut Kopa Westri, Ketua Panitia Turnamen Bola Voli Putri Tirta Cup 2024, dalam turnamen ini diikuti sebanyak 18 tim dari perwakilan ibu-ibu perumahan yang ada di Kota Serang. Acara ini terselenggara semua hasil swadaya masyarakat dan beberapa sponsor. Tujuan dari turnamen ini untuk ajang silaturahmi, terus untuk mengenalkan pemain voli putri yang ada di masyarakat Kota Serang, khususnya ibu-ibu yang ada di perumahan dan anak-anak putri kita. Kopa Westri menambahkan untuk para juara pada turnamen ini, sebagai pemenang juara 1 dari tim Tunas B dari Benggala, juara 2 tim Arena, juara 3 tim AJ, dan juara keempat tim BSP Kasemen. Tim Liputan Banten TV dari Serang memberitakan.